sana juga ada pembibitan jeruk. Jadi di sini saya mengambil ini untuk menambah wawasan dan mengembangluaskan lagi di daerah saya agar para petani-petani di sana juga ada yang mengembangbiakan pembibitan jeruk. Itu yang membuat saya tertarik mengikuti permagangan di pembibitan jeruk ini tersebut. Pemagangan ini karena saya tertarik dalam pembibitan jeruk ini, soalnya di sana belum ada orang yang melakukan pembibitan jeruk. Ini adalah untuk menggali ilmu, mendalami dan lebih mendalami lagi dalam pembuahan jeruk, pembibitan jeruk, kedepannya agar bisa membangun usaha sendiri dalam bidang pembibitan jeruk sama pembuahan jeruk, karena saya melihat dari jeruk itu hasilnya lumayan dan mudah dipahami dalam mengerjakan sendiri. Alasan sini untuk memagang, mencari ilmu dan bertambah mencari pengalaman ya budaya tanaman jeruk. Ini pertamanya kan di tempat saya itu kebetulan mayoritas orang bertaninya itu petani jeruk. Jadi secara otomatis saya ingin belajar di sini bagaimana cara menentukan pembibitan yang baik, belajar membibit, terus menentukan kualitas bibit, terutama dari penyemaian hingga sampai siap tanam. Kebetulan di tempat saya itu mayoritasnya kebun jeruk, yaitu sudah ikut membibit ini, termotivasi gitu loh. Selain menambah ilmu juga tambah pengalaman lah, untuk kemudian bisa, kemungkinan kan untuk bisa, siapa tahu nanti untuk bisa berbisnis juga, selain untuk keperluan sendiri gitu loh. Ya, karena untuk menambah pengalaman khususnya di bidang pertanian di sektor budidaya jeruk, karena di kecamatan kami rata-rata petani jeruk. Untuk belajar cara mengokulasi, menempel mata entres untuk batang bawah JC, Japanese citron, cara perawatan dan cara-cara mengolah bedengan segala macam, cara pengendalian gulma, cara pemangkasan, cara mempolybag dan lain-lain lah. Saya tidak tahu asal mula jeruk, kan orang tua bertanam jeruk, cuma saya tidak tahu asalnya nih, apakah dari biji langsung jadi bibit atau gimana. Jadi penasaran itu menjadikan saya mengikuti pemagangan ini. Habis itu yang kedua, saya juga tertarik melihat orang dari desa kampung saya, banyak orang yang mengambil bibit habis itu dijual. Itu kan daya tarik bidang perdagangan. Itu alasan saya. Habis itu yang saya dapat di sini terkait pembibitan lumayan banyak sih sebenarnya. Mulai dari penyemaian, habis itu pemupukan, pengairan, dan sebagainya. Saya kira lumayan banyak, cuma sedikit yang terkait okulasi. Saya mungkin kekurangan di sana aja. Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih. Kebetulan di desa tempat tinggal saya sekarang ini ada punya orang tua kebun, tapi nggak dirawat. Nah, kebetulan saya ingin mengembangkannya. Makanya saya ikut program YES ini, mencari pengalaman lah di sini. Karena kalau di jeruk itu, pertama cara merawatnya mudah dan juga hasilnya pun kayak menjanjikan. Oh gitu. Ini supaya saya bisa membuktikan di lingkungan saya, karena di lingkungan saya itu rata-rata kerja di tambang dan perusahaan sawit. Makanya ingin saya buktikan kepada mereka bahwasanya kita bertani di sayuran atau pembibitan juga bisa dengan bantuan YES ini. Insya Allah dengan bergabungnya saya di sini, insya Allah bisa membuktikan kepada mereka bahwa kita juga bisa sukses tanpa kerja di tambang ataupun di perusahaan.
Di antaranya mungkin cara-cara memelihara, pengendalian gulma itu, kemudian pemupukan, lalu kemudian menghindari risiko terkenanya penyakit. Pokoknya banyak yang dapat ditangkap di sini. Salah satunya cara menyemai, cara membuat bedengan, cara mengendalikan gulma, dan cara penyetekan serta cara bagaimana pemupukannya. Bulan lebih lah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini, terutama seperti menyemai, mengokulasi, mempolybag, pemindahan bibit kecil ke lahan pembesaran, dan masih banyak lagi cara-cara mengolah bedengan, cara mentraktor di sini, terus cara memotong tunas-tunas itu lah. Cara penyemaian, pembuatan bedengan, pengendalian gulma di atas bedengan, pengendalian gulma di semaian, dan pemasaran. Kita dapatlah banyak mendapatlah pengalaman dari jenis tanaman jeruk istilahnya di sini, karena kami di sini khusus dari pembibitan. Kami diajarkan dari pemilihan benih, yaitu bibit jeruknya yang dari biji, ada yang biji panjang, ada yang biji yang terbaik dari Jawa. Kita biasanya menyemai, kita perlukan biji 2 kilo itu dalam satu bedeng. Yang kedua itu okulasi itu biasanya kami pelajari setelah bibit udah mulai tumbuh besar dan diberi batang atas. Yang ketiga, pemindahan bibit semaian, itu yang sudah siap dipindahkan, kami pindahkan ke bedengan lain untuk pembesaran yang akan siap dipolybag. Yang selanjutnya mewiwil itu kita memilih-milih tunas entres dan tunas setron agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas intinya. Yang terakhir, kalau bibit sudah siap panen akan dipolybag, lalu siap dilabel dan dipasarkan. Usaha sendiri dalam bidang jeruk, sepertinya pembibitan atau pembuahan, tapi kayaknya lebih ke pembuahan. Saya mau magang ini ingin melanjutkan usaha sendiri lah untuk menanam jeruk ya kayak seperti ini. Kalau setelah selesai ini kemungkinan saya akan mengembangkan ilmu yang saya dapat di sini lah nanti. Ya mempraktekan ini bang nih, mempraktekan cara mengokulasi, menempel mata entres tuh. Kemungkinan saya akan mencoba untuk membuka usaha sendiri lah, usaha pembibitan ini mencoba. Siapa tahu prospek kedepannya bagus dengan berbekal kemampuan pelatihan di sini untuk dijadikan bekal membuka usaha sendiri lah. Setelah selesai magang ini, saya ingin, insya Allah, saya ingin membuka pembibitan jeruk ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Rencananya mau bikin pembibitan jeruk nih. Karena di kecamatan kami, di kecamatan Astambul itu nggak ada pembibitan jeruk. Setelah pulang ini saya akan lebih mengembangkan pembibitan, mengajak-ajak orang yang lebih pengangguran biar bisa menciptakan lapangan kerja untuk mereka yang pengangguran, agar juga pengembangan bibit di sana juga tercapai dan bisa mengembang luas dan dikenal. Insya Allah ya ingin melanjutkan usaha, karena saya sih memang bergerak di sektor pertanian, jadi saya juga sementara menanam sayuran sama membuat kompos dan pupuk cair. Itu yang saya pertama itu yang saya mau kembangkan dulu, sambil dengan
pembibitan jeruk ini, karena ini sistemnya juga lama, setahun estimasinya. Makanya sebelum itu mungkin lanjutkan yang ada aja dulu misalnya di pertanian. Saya cukup tertarik terkait pembibitan, melihat lahan orang tua yang kayaknya Anda itu bisa dimanfaatkan. Habis itu kayaknya ya sedikit dana, kesulitan di dana untuk menjadikan pembibitan tersebut. Tapi saya lebih tertarik di pembuahan, karena dari segi pengelolaan, dari segi menjaganya itu lebih mudah ketimbang bibit yang relatif sangat memerlukan perawatan yang ekstra.